Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini guys, saya mau gerbek kandang di kandangnya Mbah Mukmin ya. Ini saya habis tahlil aja, tahlil ini langsung aja kita ke sana ini guys. Ini saya di dekete hutan ini guys. Soalnya kandangnya nggak di deket rumah, tapi deket agak jauhan dari Tegale. Ini di sini banyak suket adat nih guys. Ini juga. Ini ada anak-anak kecil ini ikut, adik-adik saya ini guys. Oke, kita langsung aja ke kandangnya Mbah Mukmin. Oke, dadah, ikuti terus ya guys, sampai habis, tonton sampai habis. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mega Vlog Sapi. Hari ini saya ada di grebek kandang nih guys. Ini saya habis pulang dari acara tahlil rutinitas setiap hari Kamis di kampung saya ini guys. Dan mumpung saya melewati kandangnya ini Mbah Pak Mukmin sama Cak Sis ya, Cak Sis. Kali ini Cak Sisnya nggak ada, cuman ada Mbah Mukminnya. Oke, sebelum kita lihat-lihat tuh sapinya Mbah Mukmin. Terima kasih yang sudah like, komentar, yang belum subscribe, subscribe dulu guys. Yang sudah subscribe, terima kasih sudah selalu ikuti video-video Mega Vlog Sapi. Oke, langsung aja guys, kita langsung ke lihat-lihat sapi ya guys. Kita deketin Mbah Mukmin dulu ya guys. Assalamualaikum Mbah Mukmin. Selamat sore, ki mau ngaret ya Mbah Mukmin? Mau ngaret, mau lihat anu ya, lihat-lihat sapi boleh ya Mbah? Mau tanya-tanya sedikit boleh juga. Oke, kita itu guys, ada ini ada dua pedet ya Mbah. Ada dua pedet dan tiga ekor betina nih ya. Mbah Mukmin dari dulu anu ngrumat sapi nih. Dari kecil Mbah Mukmin ini sudah memelihara sapi guys. Oke, itu ada pedet. Ini pedetnya umur piro Mbah Mukmin? 6 bulan. Iki umur 6 bulan guys. Ada jenis apa iki? Anune putih. Simental ini ya. Kepala putih. Gondol. Umur 7 bulan ya Mbah Mukmin? 7 bulan. Jenisnya ini laki-laki perempuan ya Mbah? Calon betina. Ini calon betina guys. Calon betina ini. Ini gak dikompor ya Mbah? Sehari ini entek pirang bentel Mbah? Habis berapa ikat? 5. Ya sehari ini 5 ikat. Itu gajahan adat ya Mbah? Niki sama narepe ngarit Mbah? Ini Mbah Mukmin masih mau cari rumput guys jam segini. Ini guys ada pedet umur 7 bulan. Iki perempuan. Oh, sebelahnya nggih perempuan nggih Mbah, betina nggih. Sebelah ini juga betina, guys. Ini enggak bisa ke situ. Oke. Sebelahnya betina. Betina umur 1 tahun ya, Mbah. Arep calon dadekne babonan iki, Mbah. Oh, ini kalau anu bisa ini mau jadikan babon, guys. Kalau enggak kejual. Delok kebutuhan ya, Mbah. Lek kebutuhannya anu pas butuh ya dijual nih lek pas ada kebutuhan. Kita lihat yang betina sebelah sana ya, ini becek iki. Gak kena guys, teko kono mburine teko kene sampean. Ini becek, soalnya di sini habis hujan. Biasanya saya dari sini iki enak babon. Ini induke yang anu ya Mbah, sing kecil tadi ya. Ini induke sing umur 1 tahun nih. Dorong nek dikawin, Mbah. Dorong suntik ya, Mbah. Oke, sungune. Sungune menjungkir wale. Jenisnya iki apa iki? Si metal lah kayak gini. Anune putih. Kepala putih, kakinya putih. Iki. Umu yo, ada nyusonnya iki Mbah Cian. Oh, anak ini baru dipetat gih, tapi dorong jauh kawin guys.
sapi ini lemu-lemu Mbah Mukmin. Ini sapi PO, sapi Jawa. Ini hamil ya Mbah? Berapa bulan ini Mbah? 9 bulan? 6? Oh 6 bulan guys. 6 bulan. Ini disuntik IB ya Mbah? Suntik anu ya? Suntik IB, sana suntik sapi. Langsung sapi, sana disuntik tuh. Jenisnya di sapi Jawa itu ada situ, sebelah situ ada juga. Ini gak bisa kesini guys, takut aku mau nyelentik gitu. Bisa keluar ya, dilek nyelentik ini dari depan sangar. Yes, yo, guys, mateng apa? Oh ini masih baru disuntik IB guys. Baru umur 20 hari. Jadi mudah-mudahan ini jadi ya. Mudah-mudahan jadi ya Mbah ya. Gak kepingin sapi lanang Mbah. Ini mudah-mudahan sing di kandung iki lek manak lanang-lanang alhamdulillah ya Mbah ya. Harganya tambah tinggi. Kis Mbah Mukmin sudah berapa tahun ini anu sapi? Sudah lama. Dari kecil di sini sudah kebanyakan anu rumah sapi ya Mbah ya. Oke, ini ada yang tadi umur satu tahun. Ini 1 tahun ya. Ngaritnya cedek ya Mbah, ngaritnya cuman ini loh guys, di perkarangan rumah. Mbah Mukmin ini ngarit sendiri, cari rumputnya sendiri apa dibantu anak ini? Dibantu anak ya. Mbah Mukmin cuma nganu sama dibantu anak ini Pak Sis, tapi ini Pak Sisnya masih anu nggak ada, masih kerja ini guys. Mari motong pisang, ini usahanya. Ada ini cuman samben ya Mbah, lek ngarit ya Mbah. Sambi. Sini orang kebanyakan ngarit itu cuman di sambi ya. Tapi tak sambi ini sama usaha pisang. Jadi dia bakulan pisang terus sama nyambi ngarit. Sip, dua-duanya dapat uang. Kereng apa? Terbuat dari kereng. Wes sampean ngrumput Mbah selak sore Mbah Mukmin. Tak lihat sing ini tadi belum deketin. Oh, dapur super. Sing ini ya? Oh iki ya? Oh iki rada anakal sare Mbah Mukmin rada kereng ya Mbah. Iki wes lahir manu, ping piro Mbah? Iki ndak anak ping piro sing iki? Bisa niki. Anake yang sing iki Mbah. Oh. Oh, anake wis dirumatne. Oh, ini rumatan nih guys. Oh, rumatan dadi anake pun sudah dikasihkan orangnya. Jadi ini hamil kedua ini buat Mbah Mukmin ya. Hamil kedua ini jadi buat Mbah Mukmin sing apa yang ngasih makan. Jadi di sini banyak yang rumat ya sintilai. Kali ini sudah berapa anu Pak Mbah Mukmin? Sudah berapa lahiran? Punya anak berapa yang putih ini? Sapi PO. Oh, sudah 5. Ini sudah ngelahirin 5 ekor ini guys. Sudah agak tua ya Mbah? Sudah agak tua. Iku sungguhnya potol lah Mbah mau nih. Oh, sungguhnya potol berarti. Dawa CC iki panjang sebelah ini guys. Ya sing merah iki wis kelahiran piro Mbah? Oh, baru 1 kali 2 nanti ya Mbah. Oh, ini cuman baru 1 kali ini. Habis ini habis dipisah sama anaknya guys. Mudah-mudahan dalam 1 bulan ini
biasanya nedi kawin. Sebulan biasanya nedi kawin ya, Mbak? Nggih, mudah-mudahan cepat anu ya. Nedi kawin. Loh, habis ini keluar dua lagi lah. Mboten cekap ini kandangnya, Mbak. Gak cukup iki lek gak gawe. Gawe maneh kok. Gak cukup gawe maneh ditambahi. Iki gak aja sampai didol lek iki didol gak cukup. Lek iki didol cukup, Mbak. Lek gak sampai kedol, mudah-mudahan gak sampai kejual lah. Oke, hasil di sini sampingan Mbah Mukmin, guys. Oke, Mbah Mukmin, terima kasih ya, Mbah, sudah ditanya-tanya. Silakan lanjutin ngarite, Mbah. Sempurane ganggu ya, Mbah. Nggih pun lagi wis oleh akeh iki, guys. Wis sore iki. Di sini ini kalung cari rumput ini deket samping-samping kandang juga ditanami lu tanai ombo jadi nanti kayak isu ket kape. Oke, guys, terima kasih sudah like, sudah komentar, jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe dulu, guys. Kita lanjut video yang berikutnya. Ini kalau nggak kesore nih, like kesore saya pulang. Bisa lagi kita lanjutin. Oke, saya tutup dulu, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.